membuat masyarakat memiliki banyak pilihan. Presiden mengaku belum menerima undangan terkait HUT ke-51 PDIP. Diketahui HUT PDIP jatuh pada 10 Januari tahun 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi usai peresmian Jalan Tol Pamulang Cineri Raya Bogor, Senin 8 Januari 2024. Belum dapat undangan, kata Jokowi singkat. HUT PDIP nggak, Pak? Terakhir ya. Akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari, Pak. HUT PDIP, Pak. Tanggal 10 Januari itu kan ada HUT PDIP. Belum dapat undangan. Pak, soal 40 ASN yang tidak selesai di 2024 itu apa saja, Pak? Dan Satu lagi ya. Pak, kemarin satu lagi ya. Sempat, terakhir ya, teman-teman. Di era Bapak itu kan soal debat, Pak. Debat itu kan kemarin sempat singgung di era Bapak kan kenaikan gaji hanya 4 kali. Sementara di era sebelumnya, sebenarnya itu gimana, Pak, tanggapannya, Pak? Ya, situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Pak, akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari, Pak. Tanggal 10 Januari itu kan ada HUT PDIP.